Oh my god guys, sini di sekarang ada map Sumatera. Oh. What's up, Nikisan di sini. Kembali lagi di video CDID Tutu Aja. Ini bukan menjadi CDID yang cukup normal. Karena bener, timnya CDID atau nggak chatnya sendiri ya kan, membikin sebuah game baru untuk dijadikan project next-nya. Setelahnya dia memiliki CDID Tutu Aja. Kalau misalkan belum tahu ya kan, CDID itu adalah sebuah game, salah satu game Indonesia paling gede lah ya untuk sekarang. Dan kurang lebih timnya itu sekarang lagi membangun namanya CDID Traffic Racer. Dan bener, kalau misalkan belum tahu Traffic Racer itu ya kan, kurang lebih cara mainnya itu kayak seperti Assetto Corsa No Hezi, kalau misalnya kalian tahu sendiri gitu ya kan. Itu kurang lebih ugal-ugalan gitu ya kan, nggak tahu tol atau nggak tahu di jalan mana aja, pokoknya jalan yang lurusan dan banyak trafiknya atau nggak orangnya. Tentu aja itu orang-orang yang senengannya mencari adrenalin atau nggak suka ngebut-ngebutan gitu ya kan, tentu aja itu ugal-ugal di jalannya tersebut. Makanya CDID sekarang membikin gamenya ini gitu ya kan, karena ya ini banyak banget pecinta-pecinta adrenalin seperti itu. Dan tentu aja di hari ini ya kan, aku bakal nge-review gamenya ini dengan salah satu developernya Julman dan CDID di motoring tentu aja ya. Dan ini masih tahap close beta. Pertanda bahwa untuk gamenya ini tuh masih belum ada di dekat hari ini ya kan. Ini game bakalan ada mungkin masih lama. Tetapi meskipun ini gamenya close beta ya, bisa aku bilang ini game sudah jauh melebihi ekspektasiku. Ini game bagus banget, entah itu dibuat mapper atau enggak dibuat apapun gitu ya kan. Dan sebelumnya kita masuk ke ini gameplaynya gitu ya kan, aku akan bilang bahwa untuk di close beta ini enggak ada shop atau enggak ada mobilnya gitu ya kan. Mobilnya masih belum ke transfer dari CDID ke ini game. Tentu aja nanti bakal ada rencana untuk nge-transfer mobilnya CDID ke gamenya ini. Aku juga nggak tahu nanti bakalan gimana ya. Kita tunggu aja nanti kalau misalnya gamenya ini tuh sudah mulai ready untuk dirilis. Pokoknya untuk sistemnya close beta ini gitu ya kan, kamu jalan 3 km kamu bakal mendapatkan mobil baru. Dan tentu aja mobil barunya ini bakalan di random. Jadi atau mau jalan lagi, kita langsung aja menuju ke video mantap jiwanya ini guys. Selamat. Aduh, sorry. Grafiknya bagus ini. Sama lightingnya kayak jadi biasa, cuma agak gelap dikit sih. Langsung bikin clickbait aja ini. OMG, CDID next Sumatera. Beda. Tambahin traffic, ini traffic kok. Tuh, traffic kan. Bentar, mobil saya tidak bisa narik. Ini cakep sih kalau ada hood kamera. Permisi. Iya, kalau pakai hood kamera lebih enak. Cuman merhitungin bagian belakangnya agak susah. Iya. Iya. Wah, mantep sih. Saya suka. Gue ditabrak joken ke pohon. Maaf. Tadi aku ngeliat ada yang nyungsep. Widih. Trafiknya awas. Aduh. Oh bentar, ini NPC-nya untuk sekarang satu lajur ya? Dua, ada yang lawan arah. Oh itu apa? Lawan arah, let's go. Nah ini yang aku suka, ini lawan arah. Bagus. Ini cedit, tapi project baru cedit. Aku pengen ngebalepin NPC aku ya. Speedku sama kayak NPC-nya anjir. Seberapa panjang ini sekarang map-nya? Kayaknya gak nyampe berapa kilo deh kalau di ini. Sampai pojok doang luruskan. Aduh, ini aku dapat. Aku coba reset karakter. Aku dapat mobilmu. At least bisa ngeput sekarang. Suara mobil. Lulu. Ini kenceng loh. Wah gila, ini kenceng banget sih. Aku mulai merasakan kencengnya ini sekarang. Oh ya, ini nanti bakalan ada support setir gak ini? Bisa aja. Cedit sekarang juga support setir sih. Iya. Cuma harus pakai add-on gitu karena Roblox belum terlalu ini dia. I see. Kalau ada REV ya, gue bisa tahan di tengah dan gue selamat dengan cara nyelip-nyelip loh. Oh iya benar banget. Sampai tujuannya gak tahu kapan. Si Daddy abisnya kalau misalnya di gamenya ada yang pe balap kesini nanti. Iya pe balap di sini. Pakai skill. Masih belum ada modif mobil kan ini? Belum. Yap. Mobil pakai ini aja. Di sini mau coba apa? Nge-race pakai galon dah. Pakai galon. Ada. Oke. Okay. Aku dapat CRV. Ini mapper. Waduh, ada truk. Yang awas kamu kayaknya. Base-nya okay, nyangkut. Lebih seru pakai mobil pelan sih jujur kalau di sini. Lihat tadi belakang. Oh my god, oke. Siapa nih? Waduh, ditabrak gua pakai galon. Galonnya jadi hiu beneran ya. Beneran hiu itu. Beneran hiu itu. Ada yang Justin nih. Woi. Asal. Oke, aku punya giliran saya yang nabrak Anda. Gua tunggu di pojok ya, ditambal ban. Mesin saya jebol. Jadi saya ke di sini. Ya, coba tanya tukang tambal ban bisa enggak, Bang? Tolin mesin jebol. Bisa nambal mesinku ke dalam lagi enggak? Ayo sini. Ayo galon. Coba ini galon. Oh ini asik ini. Kami saya butut-bututan. Iya, mesti main butusan ini dan susul. Oke, saya meninggoy sama galonnya. Ini yang semua penting. Pada ke sawah ini nggak tahu lagi bajak sawah pakai mobil. Bukan karena bajak sawah pakai motor itu mahal, jadi pakai mobil aja. Wow. Jahat banget. Oh, bisa naik, let's go. Dia terlalu ngelihat initial T. Aduh, maunya start malah ada. Aduh, sumpah. Waduh. Ini startnya jelek banget. Ya, harusnya unusable. Wah itu Avanza-nya pakai ini di ilmu kebal. Asik sih tapi ngeliatin orang-orang misalnya bagus mainnya gitu. Atau nggak kejar-kejaran. Mantep ini. Ya kayaknya kalian paling top sih. Polahan bukan juga. Hai.
dari siapa ini? Bildu. Gak tau jual belum ya? Wih. Aduh, itu Yarisnya kepet sumpah. Oke, saya dapat Divina. Oh, BTW nanti ada rencana enggak itu mobilnya si, kalau misalnya ini benar-benar jadi mobilnya si DID ke sini gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Okay. Awas. Wis. Kamper sumpah. Aku yang ditabrak. Ayo sini. Woi. Sumpah. Saya benci kalian semua. Ayo. Oh, ini ada trafiknya. Ya, kita kan enggak takut sama traffic ya. Traffic yang takut sama kita. Gila, ini kalau jadi video kompilasi skill issue ini. Tapi lama banget gue 200 ya ini, seabad. Iya, kamu harus diturunan sih supaya bisa 200 cepet. Kalau ditanjakan, waduh. Oke, aman. Siapa ini sih? Tabrak. Ayo, aduh. Woy, asem sumpah. Woy, saya dapat mobil diesel, guys. Innova saya lebih kuat daripada habis. Good game ini sungguh mantap ini. Oke. Kalau jateng begini sulit buat grind. Siapa juga suruh jateng kayak gini? Jateng ada trafiknya, grindnya langsung balik ke Jawa Barat semua. Okay. Woi, siapa itu yang di tengah-tengah kayak pesumba? Trafiknya lagi sepi soalnya lagi ngebug ini semuanya. Karmit di sini. Masa depannya cerah ini game menurutku.